kita tutup aja bro, kita tutup sudah jelas kan tadi sudah jelas golden semua keluarnya. Jadi pada dasarnya itu kalian kalau mau cetak golden dengan paket hemat, pakai aja yang goldennya satu aja, terserah mau jantan atau betina bisa, tidak usah harus goldennya jantan, tidak harus, bisa pakai golden betina, bisa jantan, asalkan nanti apa tuh kalau bisa goldennya ngori, itu lebih kuat bro, karena kalau golden silang seperti ini nanti bisa cenderung bisa keluar silver, bisa keluar mata merah, bisa keluar majapahit, bisa keluar muka. Kalau goldennya yang ori lebih kuat, cuma kayak ini alhamdulillah keluarnya bisa golden. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman, agar channel kita bisa berkembang. Dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain ya. Dan biasakan lihat video kita sampai selesai. Assalamualaikum bro, salam lestari. Jumpa lagi dengan Agung Citeng. Hari ini kita mau review anan golden ya, yang dari induan Moka Split Mojopahit Mata Merah dengan golden betinanya golden bro. Kebetulan ini double strike keluar golden semua bro. Yang enggak penasaran ya langsung cek ke kandang aja bro ya. Jadi kalau temen-temen itu rata-rata yang dipakai kalau mau nyilang itu rata-rata yang jantannya golden bro. Ini kita eksperimen, kita pakai jantannya Moka Split Mojopahit Split Mata Merah ya. Jadi yang kita pakai goldennya cuy, yang betina malan. Nah ini alhamdulillah goldennya menetas, anaknya menetas dua, double strike golden sama bro, dan masih pie, cuma matanya tidak merah, kita harus sabar. Nah gede ini menempati kandang di bawah ini, ini menempati kandang di bawah ini, itu dirame oleh itu jantannya yang Moka, itu yang rame itu jantannya Moka bro itu. Nah itu jantannya Moka. Dan ini kita pakai goldennya, golden itu buatan bro, itu jambulnya jambul eksotik, bukan jambul katurangan, itu jambulnya buatan, itu buatan tangannya manusia, kita dulu beli bro ini, kita dulu beri ya. Nah ini kita hanya mengambil goldennya ini ya, jadi itu goldennya udah golden silang, itu dulu udah beli dari teman ini. Nah biar dari kalian tidak penasaran, kita pegang aja bro ya, nanti seperti anak apa anaknya. Tapi kalau kita udah tahu ini jadinya jelas golden semua dua-duanya, cuma masih kecil banget, nanti biar kalian tidak penasaran kita pegang bro ya. Ini mukanya Moka Split Mojopahit Split Mata Merah. Ini Moka biasa loh bro, bukan Moka Mojopahit, ini Moka biasa Split, tapi Split Mojopahit Split Mata Merah ini. Nah nanti kita pinginnya keluarnya anaknya golden Mojopahit Mata Merah. Suaranya biasa, soalnya ini keduanya warnanya warna kutut warna, dan suaranya warna biasa, suara kutut lokal bro. Jadi kita belum, untuk yang kandang ini kita belum menuju golden mata merah bersuara bangkok ini. Ini yang khusus untuk esotik-esotikan bro. Nah itu kita kembali yang situ ya. Itu golden jambul, itu jambulnya buatan bro. Itu bukan hasil, itu buatan, itu buatannya orang ini. Kita dulu beli bro, kita belinya enggak beli katurangan, kita belinya burung eksotik. Memang pinter banget yang begini bro, kita enggak perlu kasih tahu siapa-siapa, kita cuma kita beli burung ini aja untuk hiburan, hiasan di kandang bro ini. Nah enggak lama-lama kita pegang aja bro ya, kita pegang anaknya dulu bro ya, kita pegang anaknya nanti biar kita tidak penasaran nih. Ini usianya kurang lebih baru 3 hari bro, belum waktunya juga. Nah ini yang satu, ini jelas golden bro, ini jelas golden ini,
garden tapi mata biasa. Cuman nanti depannya lorenya jadi Mojopahit enggak? Kita pengennya golden Mojopahit, tapi nanti dikasih apa nanti? Ini jelas golden nih. Ini yang anak pertama nih, soalnya 3 hari barusan. Kita pegang ke anak kedua ya. Kita pegang anak kedua ini, bro. Kita pegang anak kedua ini, anak kedua masih kecil sekali ini. Kecil banget anak kedua ini. Kecil sekali ini, baru 2 hari ini. Ini juga golden, jadi untuk indukan ini kita double strike. Dari speed keluarnya golden, bro. Dari speed keluarnya golden semua dua-duanya. Jadi bro, kalian tidak usah repot-repot kalau mau cetak golden. Kita dari speed aja udah keluar golden, bro. Padahal itu goldennya tuh katanya, yang golden kita beli yang jambul itu induknya golden dengan apa, dengan silver split mata merah. Jadi dia udah bukan golden murni, jadi dia golden silangan dengan silver split mata merah. Kita beli terus ini, kita silang dengan muka split Mojopahit split mata merah ternak kita sendiri. Ini keluar dua langsung double strike, bro. Kita bengal dua-duanya, bro. Yang biar kalian tidak penasaran ya, kita bengal dua-duanya aja lah biar aman nih. Ini anak telur pertama langsung jadi ini, bro. Alhamdulillah ini. Nah ini loh, kecil-kecil banget, bro. Masih kecil-kecil sekali. Ini kecil-kecil sekali. Aduh, masih kecil-kecil banget, kasihan ini. Kecil-kecil kan. Tuh. 2 ekor double strike golden silangan. Tapi ini matanya mata biasa, bro. Mata biasa, bro. Mata merah tua, mata biasa tuh mata merah tua. Tapi nanti kalau udah gede jadinya mata biasa, bro, ini. Ini double strike dari induk split. Kita pakainya golden split dengan induknya golden, induknya aja ya golden split silver split mata merah. Ini induknya. Terus jantannya muka split Mojopahit split mata merah. Jadi ini memang yang betinanya juga split, jantannya juga split, bro. Jadi kalau anda kita kacang aja ya, kalian tidak usah bingung kalau mau cetak golden itu harus golden dengan golden. Tidak perlu, bro, kita bisa irit. Kita pakai golden yang satu ya. Ini betina, bro. Ini betina loh goldennya, bukan jantan. Karena teman-teman yang kaum rata-rata kita sharing-sharing sama teman-teman peternak golden dan disilang itu, dia rata-rata goldennya jantan, bro. Dan kalau dia pakai golden betina, katanya tidak bisa keluar golden. Dia sering keluar jantannya, warna jantannya, kutut warna. Di sini terbukti ini, bro. Betinanya golden bukan murni loh. Goldennya ada silangan dengan silver speed mata merah. Ini jantannya bukan ada terahnya golden malahan. Ini jantannya cuma muka split Mojopahit split mata merah. Ini double track ini keluar golden semua dua-duanya. Nanti kita tunggu, bro. Nanti kita tunggu jadinya golden Mojopahit atau enggak, nanti kita tunggu aja. Kita tunggu nanti 3 hari lagi, nanti kita lihat, nanti kita pindah ke puter, bro. Nah itu dia ngelolanya bagus sekali, bro. Ngelolanya bagus sekali, dia ngelolanya bagus sekali. Ini anak pertama langsung jackpot, dua-duanya double strike golden semua. Ya tergantung hoki saya, bro. Ini memang kita dari dulu tuh kalau mana yang jelas-jelas warna-warna, walaupun kutu warna, robot warna, dan macam-macam hewan-hewan eksotik, burung, kita selalu hoki, bro, yang main dengan berurusan dengan warna-warni, bro. Jadi tetap semangat, bro, ya. Tidak usah bingung, tidak usah berkecil hati. Modalnya kecil tidak bisa keluar golden, harus nyetak golden, pengen golden, modalnya kecil bingung harus golden sama golden. Tidak perlu, bro. Kalian bisa golden dengan warna lain ataupun dengan golden bangkok. Kalau kalian misinya mau cetak golden bangkok, buat aja goldennya
betina bisa, jantan bisa, cetak aja dengan gurun yang dengan utut bangkok yang bagus, bro. Kalau jantan usahakan yang bagus, betina juga usahakan yang bagus. Jangan salah-salahan bangkok, nanti keluarnya golden bersuara bagus, bro. Itu pun juga harus bertahap-tahap. Kalau kalian mau cetak yang golden warna, ini nanti bisa dengan golden dan kutub warna, bro. Nanti bisa keluar golden mata merah, bisa. Kita aja mau cetak golden mata merah, suara bangkok belum begitu bagus berhasilnya. Masih harus kita ulang-ulangi lagi terus, bro. Seperti inilah, bro, review kita hari ini tentang induan muka split mojopahit split mata merah dengan golden split silver split mata merah. Keluar anak pertama 2 ekor jackpot double strike, keluar golden semua, bro. Nanti kita tunggu nanti beberapa hari lagi jadinya keluar jadi mojopahit apa enggak. Semoga bisa menginspirasi kalian semua untuk beternak burung-burung stoutik. Salam lestari.